Ya selamat malam bapak ibu semuanya dalam program Happy Parenting ya lihat wajah saya aja kan happy kan, jadi boleh dong bikin judul namanya Happy Parenting gitu ya bukan parenting yang benar, parenting yang perfect, parenting apalagi lah pokoknya kita itu bisa mendidik anak itu kita happy. Kalau kita happy ya anaknya happy. Bagaimana nah, coba diet, stres, nikah, stres, parenting, stres, cepat matilah kita ya. Jadi kita masih belajar hidup hmm. ini bahagia. Anak lihat wajah kita aja dari kantor dari dari sekolah stres lihat buka kita aja udah <laughs> ada enak lihat wajah papa itu kayak gak, kayak gak punya PR gitu katanya <laughs> kayak gak punya PR itu ya. Jadi jangan sampai anak pulang itu kayak pulang ke penjara gitu loh ya tuh paling enak masuk kamar jadi kunci ya di luar ada, di luar ada sipir yang galak. Oke. Okay. Sekarang kita akan belajar malam ini dengan Ibu Dr. Herianti Satyadi ya, yang pernah menangani tiga-tiga anak saya ketika mereka bermasalah. Semua anak bermasalah. nggak ada anak sempurna lahir, lalu penguasaan diri panjang sabar, lemah lembut, nurut, nggak ada ya. Awalnya sih nurut, tapi makin hari makin hari makin hari. waduh, waktu anak usia TK imut-imut begitu SMP amit-amit. Nah, ada terjadi perubahan di tengah jalan. Dan nanti ibu Herianti akan mengajarkan tujuh sesi. Nah, hari ini, ada sesi yang pertama dari Ibu Herianti. Ya, silakan, Ibu, langsung saja diambil alih. Ya, terima kasih, Pak Jarod. Selamat malam, teman-teman semua. Nama saya Herianti. Uh, hari ini, saya membawakan sesi uh, tentang uh, psikologi keluarga. Ini saya, saya akan share screen. Saya akan paparkan sebentar, kemudian kita akan tanya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi teman-teman siapkan pertanyaannya, supaya apa yang teman-teman mau dengar itu benar-benar teman-teman dapat gitu ya. Kalau saya ngomong topik-topik yang saya siapkan mungkin bukan itu sasaran yang mau didengar, tapi kalau pertanyaan-pertanyaan itu memang sudah jadi pertanyaan hidup. Saya uh... ya bentar ya. Ya udah kelihatan kok ininya slide-nya. Enggak ya. Ya kelihatan belum belum full slide pak. Oh uh, ya sampingnya masih ada itunya ada nah. ada tapi nggak masalah ya mungkin kalau lebih jelas lagi kalau di lebih besar. Hmm, saya mau ke slide dulu. Hmm. Nah. Iya, yeah, oke okay, betul. Ya. Yeah. Ya, saya saya agak iri sama Pak Jarot tuh. Pak Jarot tuh orangnya apa adanya. Apa adanya dan um, berani bicara. Dan kalau bicaranya banyak dan um, apa? Walaupun ngomongnya itu-itu terus orang tentang mendengarnya. Ada rahasianya nanti saya mau belajar. Kapan Pak ngajarnya? Ya, ntar mungkin bikin kelas public speaking <laughs> ya oke okay. nah um, ini kan kita lagi apa happy Parenting ya so Parenting ngomongin keluarga nah ini nanti saya akan ceritakan Sebelumnya saya kenalkan diri saya dulu sebentar um, saya ini doktoral dalam bidang ilmu psikologi itu di UI itu saya selesaikan di umur 51 jadi anak saya bilang mami agak menderita kelainan karena sekolah terus tertua kok sekolah terus gitu. Tapi saya biarin aja. Suami saya juga bilang begitu. Tapi sekarang suami saya udah almarhum. Nah mendirikan pusat layanan psikologis dengan nama I Love My Psychologist juga ada ceritanya. Jadi yang ngomong ini bukan saya tapi klien saya, pasien saya bilang I Love my psychologist, karena dia merasa terbantu jadi saya senang sekali saya pakai jadi merek dagang saya. Nah sekarang saya diberi kesempatan sama Tuhan untuk jadi dosen. tadinya saya tuh nggak suka banget jadi dosen karena bacain tulisan mahasiswa yang miring-miring itu. Tapi sekarang eh, tulisannya udah ada di dalam komputer jadi saya agak terbantu eh, di untar saya ngajar di S1 dan di S2. Lalu saya jadi banyak baca buku lagi gitu setelah lulus kuliah tadinya cuma praktek-praktek aja Sekarang jadi baca buku lagi dan saya lihat memang uh, psikologi itu sangat sangat dibutuhkan ya untuk keluarga-keluarga. Saya malah berharap semua keluarga punya psikolog keluarga untuk mendampingi mereka mengasuh anak-anaknya dari kecil sampai besar. Gitu. Nah, dalam dalam ke keperhatian saya bagaimana seorang ibu yang menyayangi anaknya akhirnya menjadi mengabius anaknya saya buka kelas namanya mind skill for Mom. mind skill itu bukan bukannya mind skill ya tapi mind skill ya jadi keterampilan berpikir keterampilan mengolah uh, pikirannya sebelum dia uh, berkata-kata sebelum melakukan sesuatu untuk anaknya khusus untuk ibu-ibu. Karena ayah-ayah saya ngajarin setengah mati juga, dia gak, dia tidak melakukan fungsi parenting yang uh, sesungguhnya. gitu Jadi seadanya, bukan yang sesungguhnya. Kapan-kapan ada, dia jadi ayah. Kalau enggak, dia enggak ada. gitu Artinya dia tidak ikut mendidik, tidak ikut berperan banyak. Ini yang saya temuin di pasien-pasien saya ya, di perkotaan, terutama di Jakarta dan kota-kota besar lainnya jarang ada bapak seperti Pak Jarod yang ngurusin anaknya sampai kayak gitu jarang jarang banget itu ini termasuk makhluk langka yang perlu dilestarikan oke okay. nah. nah setelah kenal profil saya sekarang saya mau jelaskan uh, apa yang akan kita lalui bersama-sama malam ini yaitu uh, tujuan kita belajar bersama kemarin saya udah menyatakan uh, kekaguman saya pada teman-teman semua yang mendaftar di eh, acara ini. Nah, ini sekolah parenting yang baru, yang jadi cita-cita saya zaman dulu, ini sekarang ada, dan ini dimulai dengan oleh Pak Jarod sebagai um, acara seminar, sekumpulan seminar yang akan dilalui bersama-sama. Ini anggap aja cikal bakal sebuah sekolah yang belum pernah ada dan yang harus ada dari dulu itu nah saya sebagai bagian dari itu saya pengen teman-teman punya satu kebiasaan belajar yang positif ya yang baik jadi apa saja bisa dijadikan um, topik belajar kita gitu mm -hmm. ya nah dalam hal ini uh, saya tidak akan mengajarkan teknik-teknik ya apa apa yang mesti dikerjakan uh, tapi saya lebih me membagikan Bagaimana mengapa teman-teman jadi orang tua mengapa melakukan hal itu gitu? Jadi kalau ada orang tua yang bilang dia sayang anaknya, tapi dia sering bukulin, dia sering teriak-teriakin sampai anaknya terus jadi stres, depresi ya. Saya sering ketemu anak diajak orang tuanya karena alasan sayang dan bayar saya mahal-mahal untuk untuk sembuhkan anaknya padahal yang nyakitin anaknya dia sendiri gitu ya jadi saya pengen teman-teman <tuh> menyadari apa sih sebetulnya yang kamu lakukan dan mengapa kamu melakukan itu gitu ya, jadi saya nggak akan mengajari teknik ini jangan gitu teman-teman bisa baca sendiri di buku-buku Pak Jarod ya bisa belajar sendiri dari pembicara-pembicara lain tetapi hal ini yang apa dan mengapa itu jarang ada yang bagikan itu. Jadi nanti teman-teman akan lihat sendiri, oh, saya lakukan ini, oh bodoh banget nih kenapa saya lakukan itu ya gitu karena gak, sudut pandangnya salah gitu ya. Nah, jadi saya juga akan bahas tentang sudut pandang belajar mengenali mengapa saya melihat keluarga saya seperti itu karena saya melihat keluarga saya seperti itu, makanya saya akan mel saya melakukan ini dan itu. Nah, itu sebetulnya sudut pandang yang udah tepat apa belum gitu? Jadi saya ajak untuk melihat sekali lagi, untuk menyadari perubahan apa yang patut dilakukan sehubungan dengan adanya sudut pandang baru, gitu. Ya, kalau kita sudut pandangnya berpikir bahwa eh, semua di dalam keluarga ini harus saya yang beresin. anak-anak ini harus diatur, karena dia nggak bisa ngatur diri sendiri. Itu coba tanya diri sendiri apa betul anak saya nggak bisa apa-apa, gitu ya apa betul anak saya itu harus diurus dan harus diawas-awasi apakah dia memang selalu ingin melakukan hal yang buruk gitu ya, coba dilihat sekali lagi apakah begitu gitu kalau bapak ibunya cara berpikirnya begitu anak maka dia jadi polisi dan anaknya jadi malingnya gitu ya Mbak, orang tua jadi kucingnya anaknya jadi tikusnya gitu jadi setiap kali harus diawasi ditakut-takuti dipaksa-paksa melakukan hal yang baik gitu tapi bagaimana dengan sudut pandang baru kalau kita tahu anak kita ini sebetulnya punya satu kerinduan yang sama seperti kita. Dia kepingin memberdayakan dirinya, dia kepingin jadi seorang anak yang baik, seorang anak yang berhasil. Dan dia butuh fasilitator yang canggih, yaitu orang tuanya yang ngerti dia, yang kebetulan punya genetik yang sama, sehingga ngerti lebih banyak ketimbang gurunya atau guru lesnya, atau siapapun di dunia ini selain orang tuanya. Jadi kalau punya sudut pandang baru seperti itu, kita lihat loh anak saya ini sebetulnya kepengen jadi orang yang benar, pengen orang jadi orang sukses. Cuma dia nggak tahu caranya. Nanti saya kasih tahu, tentu dia akan membangun dirinya sendiri tanpa saya harus repot-repot eh, mengawas-ngawasinya, bahkan ngomelin dia sampai dia sakit hati. Nah itu sudut pandang baru yang perlu dimiliki ya. Kemudian saya berharap dengan belajar bersama kita terjadilah prinsip terapeutik terapeutik artinya hal-hal baru informasi baru yang anda yang teman-teman dapatkan dengan belajar bersama. Nah teman-teman jadi sadar ada perubahan yang perlu dilakukan. Saya sendiri nggak tahu perubahan apa yang 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 teman-teman akan lakukan karena teman-teman sendiri yang yang acak-acak sendiri di rumah ya yang yang ada di yang berperan di rumah, yang berfungsi di rumah. Jadi teman-teman sendiri yang nanti akan tahu, oh saya mesti berubah di sini kalau gitu. gitu. Nah disitulah nanti kita diskusikan perubahan-perubahan apa yang dan bagaimana yang perlu dilakukan sehingga ketika teman-teman pulang perubahan itu akan berkelanjutan karena didasari oleh pengertian pengertian baru. Jadi ada penyesuaian demi mencapai tujuan keluarga setiap keluarga tuh punya tujuan ya, Jadi tujuan keluarga, tentunya saya nggak tahu masing-masing keluarga punya tujuannya, bagaimana mencapainya. Teman-teman nah, juga yang tahu, tapi selama ini um, begitu sibuk dengan masalah sehingga lupa mencapai tujuan, jadi urusin masalah aja gitu ya. Maka, tujuannya tidak tercapai, tahu-tahu anak udah besar. Mau pergi dari rumah, rasanya belum siap. Anak ini berangkat dari ke, ke, keluar rumah, banyak kecemasan, sehingga banyak pesan-pesan. Akhirnya, anaknya nggak apa-apa, jadi ikut takut sama, sama orang tuanya. Oke, okay, sekarang mengapa pengasuhan atau parenting membicarakan psikologi keluarga? Karena keluarga adalah tempat terjadinya pengasuhan. Jadi, teman-teman. Kalau mengasuh anak tuh yang paling betul, yang paling benar, yang paling tepat adalah di dalam keluarga, bukan di institusi, ya. bukan di sekolah, bukan di panti asuhan, bukan di panti, bukan di tempat eh, apa eh, asrama gitu ya, bukan ya, Jadi, tetapi di keluarga. Tempat ini dibangun oleh sepasang pria dan wanita yang menikah. Gitu. yang ini ini adalah eh, apa dasarnya ya. Pria wanita yang menikah itu namanya suami istri. Jadi suami istri inilah mulai membangun sebuah tempat yang berbentuk yang terdiri dari relasi namanya. Ya kalau kita lihat kalau saya bilang gedung teman-teman pasti berpikir dia terdiri dari uh, beton semen, ya apa ruangan yang ber, bertingkat-tingkat itu itu gedung ya tapi kalau kita sebut keluarga teman-teman harus ingat bahwa di dalam keluarga adalah terdiri dari relasi-relasi yang terbentuk relasi yang pertama terbentuk adalah relasi eh, suami istri nah, ini adalah dasar dari fondasi dari sebuah keluarga yang dibangun relasi-relasi berikutnya itu di atas relasi suami istri ya Nah, relasi suami istri ini kemudian yang namanya hubungan suami istri berarti dapat anaknya kemudian dia melakukan pengasuhan pada anak-anak yang mereka dapatkan dari hasil pernikahan ini teorinya sangat mendasar ya teman-teman tahu ya jadi kenapa sih parenting ngomongin keluarga ya keluarga adalah tempat kamu melakukan pengasuhan pengasuhan apa anak dari mana anak itu datang karena ada suami istri yang berrelasi atau berhubungan itu. kenapa dia berhubungan karena dia menikah ada nggak anak yang lahir di luar nikah ada gitu tapi tetap itu orang tuanya gitu ya nah kemudian kenapa kita bicarakan juga psikologi keluarga dalam uh, uh, membicarakan psikologi keluarga di dalam parenting karena uh, banyak sekali orang tua ya mengira pernikahan itu adalah uh, tempat untuk berbahagia. Tugasnya adalah bahagia terus kita gitu, suaminya membahagiakan istrinya, istrinya membahagiakan suaminya, bukan ya? Dalam pernikahan itu ada tugas pengasuhan yang kadang-kadang tidak membuat suami istri ini bahagia. Nah, Pak Jarod sudah mem memplot kita untuk happy, ya? Karena kita nggak tahu di mana sih happynya itu menikah gitu, karena nggak nggak tahu bahwa tugas pengasuhan itu adalah tugas seumur hidup tugas seumur hidup walaupun anaknya telah keluar dari rumah sudah menikah hati orang tua tuh selalu pengen mengasuh gitu ya dan kalau nggak ngerti cara, nggak ngerti bagaimana memandangnya hilang kebahagiaan seumur hidup gitu. ada aja kejadian yang bikin orang tua itu atau si suami istri itu menjadi tidak bahagia karena e, masalah parenting ini. Jadi teman-teman, jadi kalau kita sebut keluarga, ingatlah di dalam keluarga itu ada sebuah tugas yang namanya tugas pengasuhan yang harus dikerjakan seumur hidup. Kecuali setelah bercerai, Doang nggak mau tahu saya lihat nggak mau lihat anak saya sama sekali gitu, ya. ada yang kayak gitu atau meninggal udah meninggal ya udah selesai SNIPS itu ya jadi penting sekali teman-teman mengenali psikologi keluarga yang sebentar lagi saya akan ringkas. Sebetulnya pelajaran ini satu semester loh teman-teman. 4 -teman. SKS. 17 kali pertemuan eh 14 kali pertemuan, dua kali ujian. Baru selesai, ini psikologi keluarga. Tapi saya akan sajikan ini dalam waktu satu jam sejuk, cukup ya. Oke, saya akan dikasih diberikan definisinya: psikologi keluarga. <tuh> psikologi keluarga itu adalah ilmu yang mempelajari kesehatan mental atau kejiwaan sekelompok individu yang memiliki ikatan hubungan atau relasi karena pernikahan yang diikat oleh hukum, diatur oleh hukum, dan ataupun karena pertalian darah. Jadi kalau yang pernikahan itu diikat oleh hukum, itu suami istri atau anak adopsi. Nah, kalau karena pertalian darah itu karena kelahiran, karena ada anak-anak yang lahir, itu karena hubungan darah. Nah, ini psikologi keluarga. Jadi ilmu ini mempelajari kesehatan mental orang-orang yang ada di dalam um, di dalam keluarga itu. Ya. Kenapa disebut kesehatan mental? Karena banyak sekali masalah-masalah mental, gangguan-gangguan mental itu terjadinya di dalam keluarga. jarang orang yang terganggu mentalnya atau yang punya masalah masalah-masalah itu dapatnya dari luar rumah enggak kebanyakan mereka kenanya di dalam rumah saya sudah 30 31 tahun praktek psikologi hampir 99,9% ketemu pasien punya masalah itu dapatnya di rumah, dapatnya di rumah. Ya. Jadi benar-benar harus hati-hati ya karena pengasuhan itu berlangsungnya lifetime. Jadi pengasuhan itu berjalan seumur hidup. Dalam seumur hidup itu kita membentuk sesuatu yang salah pasti jadi. Tapi kalau kita sebaliknya mau melakukan sesuatu yang benar itu juga pasti jadi. Tapi karena orang tidak tahu, tidak tahu, tidak mengerti, berjalan karena respon alamiah saja. Lihat anak, lihat anak nurut, maunya marah. Ada sesuatu yang salah maunya dihukum orang tua tidak tertarik menanyakan anaknya, "Kenapa kamu berbohong?" Mereka lebih lebih tertarik untuk menghukum kebohongannya gitu. Nah, itu itu sebuah kesalahan dan terus terus diulang gitu. ya. Nanti kita lihat di sini. Kenapa keluarga itu sangat menentukan bentuknya seseorang yang keluar dari keluarga itu. Oke, okay. mengapa orang tua perlu memahami psikologi keluarga? Tadi parentingnya pengasuhan, ya. Sekarang orang tuanya, ya. Nah, pertama untuk menghindari trial and error, ya, karena orang tua itu uh, uh, melakukan segala melakukan fungsi pengasuhannya, itu modalnya cuma satu, yaitu niru orang tuanya yang lalu. Jadi, dulu, dulu dia digituin, sekarang dia lakukan juga. Itu minimal, tanya tetangga tetangga aja juga ilmunya sama ngambil dari orang tuanya yang dulu gitu ya dan uh, dan uh, parahnya jeleknya gitu ya. trial and error itu berpola gitu. terus terjadi itu udah salah besok dikerjain lagi gitu. atau dia juga nggak tahu itu salah atau benar ya misalnya anaknya bohong dimarahin sampai nangis nangisan besok ah, oh, kamu kalau kejadian lagi ya, eh besoknya anaknya bohong lagi nggak bohong karena cara mem mem memperlakukannya salah, diulangi hmm. apa orang tuanya tuh cari buku gitu, gimana teknik meng mengatasi anak bohong enggak besok dimarahin lagi bahkan lebih keras lagi dan wow. terus menerus, nah, itu trial and error namanya yang udah tahu error anaknya masih bohong terus udah tiga kali dimarahin tiga kali bohong lagi besok bakal keempat tapi tetap diulang gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya menghin, eh, seharusnya terjadi proses minimal learning by doing. Artinya udah marah lihat berubah nggak ya? Enggak besok saya mesti belajar lagi nih. Tanya sama ahlinya atau baca bukunya gitu. Ya saya yakin banyak orang tua di sini yang ngumpul ada empat puluh nggak 50 gitu. Kalau ada, ada masalah cari buku untuk baca atau cari ahli untuk nanya. Harusnya orang tua dalam mendidik anak itu menjadi kreatif dan sukses. Ya, jadi salah hari ini, besok saya mesti ganti ini caranya. Nggak bisa begini lagi. Gitu. Ya, harus ganti. Besoknya lagi uh, masih ini belum bisa. Atau anak saya udah nambah umur. Kemarin umur tiga saya laku, terlakukan, saya marahin umur lima sebenarnya nggak boleh dimarahin lagi nih gitu ya umur tiga dia tanya sentil kupingnya kalau nggak bisa diem umur lima masa disentil juga nanti umur lima belas disentil juga gitu ya karena belum punya cara yang kreatif ya, jadi proses menjadi anak si orang tua itu dulunya anak lalu jadi pasangan suami istri setelah menikah lalu jadi ortu setelah punya anak itu mesti melewati proses pembelajaran yang disadari dan disengaja. Jadi sebagai orang tua nih kita sebetulnya orang yang belajar terus harusnya, karena nggak ada hari yang sama di dalam hidup si anak. Kemarin dia anak umur lebih muda sehari ketimbang yang besoknya dan seterusnya. Ada orang tua yang memperlakukan anaknya dari kecil sampai besar sama terusnya, ya. Nah, jadi perlu sekali menyadari psikologi keluarga dan keberhasilan pengasuhan itu ditentukan oleh kualitas pernikahan. Ini yang orang tua kurang sadari atau sadari jadi pura-pura nggak -pura sadar gitu ya. Artinya kalau mau ngasuh yang benar pas mengasuh dengan happy parenting, teman-teman juga harus punya happy marriage. Jadi Mau mengasuh dengan bahagia, pengasuhannya itu membahagiakan orang tua yang bahagia saja, yang bisa mengasuh dengan bahagia dan menghasilkan anak yang bahagia. Kalau anak orang tuanya tidak bahagia, sebagai pribadi menikahnya juga jadi tidak bahagia. Dalam pernikahannya atau pernikahan itu menjadi pernikahan yang tidak bahagia, maka anak-anak yang lahir di situ diasuh dengan orang-orang yang tidak bahagia dan menghasilkan orang anak-anak yang tidak bahagia. Jadi kualitas pernikahan yang yang akan menghasilkan orang tua berkualitas yang bisa memberikan pengasuhan yang berkualitas itu ditentukan oleh kedewasaan mental pasutri. Tadi kita udah belajar tentang psikologi keluarga yang mengurus apa kesehatan mental ya. Kesehatan mental itu yang namanya sehat itu mentalnya dewasa. Seperti apa sih mental dewasa? Orang yang dewasa mentalnya itu namanya orang dewasa ya. Sudah tidak lagi tergantung oleh orang tuanya gitu. Ya, jadi teman-teman yang sudah jadi orang yang sekarang jadi orang tua adalah orang yang dewasa yang mempunyai ciri-ciri mampu meninggalkan bayang-bayang pengaruh pengasuhan orang tuanya dulu jadi dulu saya ditampar loh minta indomie bagus kamu cuma diomelin gitu jadi dia pakai kerangka acuan tuh masa lalunya dengan orang tuanya tapi kalau dia udah dewasa dia bisa melepaskan diri dari masalah itu gitu ya oke dulu saya ditampar itu salah ya itu saya sakit hati waktu itu tapi sekarang saya jadi orang tua saya nggak boleh lakukan itu nggak ditampar tapi ditonjok sama aja ya jadi jadi orang tua harus mampu meninggalkan bayang-bayang pengaruh -bayang pengasuhan orang tuamu dulu gitu dan berubah dalam proses menggunakan prinsip-prinsip yang benar yang ada di dalam psikologi keluarga untuk mencapai visi. Jadi kan dalam dulu masih kecil saya nggak bahagia orang tua saya jahat ngumpulin ngumpul ngomongnya kasar gitu misalnya ya saya kebanyakan ketemu pasien kayak gitu sih ya kata-kata kasar tuh nggak usah nggak usah sering-sering gitu ya. Seperti saya sedih, sering mengupamakan pada orang tua, dia bilang, saya cuma ngomel doang kok, nggak pukul. Saya bilang, tahu nggak, kata-kata itu lebih bikin amsyong ketimbang kamu pukul. Kalau kamu pukul sambil senyum-senyum, apalagi anaknya pikir bercanda. gitu Tapi kalau kamu ngomong, bodoh kamu dasar. Satu kali cukup. Kenapa satu kali cukup? Karena bom itu meledak cukup satu kali. Dan roboh rumahnya roboh juga cukup satu kali membangunnya seumur hidup ya jadi uh, orang tua yang dewasa itu sudah meninggalkan masa lalunya sudah sudah membereskan masa lalunya pengaruh-pengaruh yang pengasuhan dia dulu dan dia mengubah pengaruh mengubah uh, pengasuhannya itu sesuai dengan um, visi yang dia pengen capai dia bilang, pokoknya nanti kalau saya jadi orang tua saya menjadi orang tua yang baik saya men saya mau ngertiin anak saya gitu nggak kayak mama saya dulu tapi sebaliknya banyak sekali orang tua yang cita-citanya gitu visinya seperti itu tapi dia balik lagi ke pola yang dulu gitu ya nah itu berarti dia belum dewasa masih anak-anak masih dipengaruhi oleh masih ke kanakan mental yang belum dewasa, ya mungkin teman-teman bisa ngecek ya, apakah saya begitu ya. ya. Kalau iya, jangan, jangan tunjuk tangan, tapi um, berubah lah ya. Oke, okay, visi sekarang, visinya sebuah pengasuhan itu pasti beda-beda ya untuk setiap keluarga, tetapi pada umumnya sesuai dengan psikologi keluarga, itu kita. Tujuannya adalah memberdayakan anak kita sesuai tahap perkembangan usianya. Tahap perkembangan usianya itu mulai dari masa kecil, bayi 0 no, sampai 2 tahun sampai masa uh, remaja. Dewasa ya, dewasa awal itu sekitar umur 18 sampai 22 tahun. Tujuannya memberdayakan anak, bukan memperdayakannya. Memperdayakan tuh membuat anak itu menjadi tidak tidak mampu mengurus dirinya, tapi kita punya tujuan adalah saya pengen ajarin anak saya untuk bisa ngurus dirinya sendiri, gitu. supaya nanti kayak kita dengar cerita cerita tentang benaya anak Pak ya, yang berubah tuh dia gitu, bukan bapaknya, bapaknya itu fasilitatornya, dia yang sadar gitu bahwa Oh iya, yeah, salah nih. nih saya, saya mesti berubah. Nih, menang menyadari kesalahan dan ingin berubah. Memang itu adalah pertolongan orang tua, tapi perubahan itu dilakukan oleh anak itu sendiri gitu. karena dia mempunyai sebuah daya di dalam diri dia yang Tuhan kasih untuk membenahi dirinya. Minimal dalam generasinya, dia harus lebih dua kali lipat dari orang tuanya. Gitu. Kalau orang tuanya bisa bahasa Inggris untuk jualan di seluruh dunia. Anaknya bisa jadi konsultan di seluruh dunia. Itu beda lagi itu kelasnya ya. Gitu. Jadi tujuan pengasuhan adalah memberdayakan anak kita. Apa sih dia punya kemampuan? Apa sih kita berdayakan sampai anak itu bisa menolong dirinya sendiri. Bahkan bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri dia dan sesuai dengan tahap perkembangan usianya bisa nggak bu bisa gitu memang itu tujuan pengasuhan jadi bapak ibu nggak usah capek ngurusin pakaian kotornya sepatunya taruh di mana bukunya di mana kita harus ajarin dia dan kenapa dia harus lakukan itu ketika dia sadari bahwa usahanya seorang yang berharga saya orang yang penting saya orang yang baik saya orang pintar saya orang rapi dia akan membenahi dirinya sesuai dengan label apa yang dia terima dari fasilitatornya dari orang tuanya ya kalau orang tuanya lupa ngomong itu maka dia dengar apa yang dibilang kamu ini bodoh gak teratur berantakan hidupnya lihat semuanya ngaco taruhnya gitu. ya lalu ya anak akan mengambil label itu dan mulai memberdayakan dirinya ke arah situ nah dia terperdaya tertipu dengan perkataan kita padahal dia nggak kayak gitu gitu ya nah dalam mencapai tujuan itu kita dipengaruhi anak-anak juga dipengaruhi oleh lingkungan di luar keluarga inti jadi lingkungan keluarga tetangga teman-temannya keluarga besarnya itu juga berpengaruh nah, kita nggak bisa abaikan itu ada gitu pasti pengaruhnya ada tapi kalau pengaruh orang tua peran orang tua itu penuh yang dibutuhkan sudah cukup pada waktunya, yang lain nggak bisa masuk sembarangan, ya. Tapi sekarang kita tahu bahwa anak-anak itu punya orang tua ada tiga, ayah, ibu dan gadget. Nanti saya akan jelaskan bagaimana terjadinya. Kemudian faktor lingkungan itu apa aja sih yang berpengaruh pada anak kita, yaitu lingkungan dunia nyata dan dunia maya sekarang ya. Kalau ada dulu lingkungannya internal, eksternal. Di dalam rumah dan di luar rumah. Sekarang yang di luar rumah udah masuk ke dalam rumah juga gitu ya. Namanya media sosial. Dulu kalau anak-anak mau dipengaruhi media sosial, harus duduk di rumah nonton TV. Tapi sekarang TV-nya ikut dia kemana-mana. Ya, artinya gadgetnya bisa ditonton di mana saja. Jadi anak-anak kita itu kalau kita nggak pengaruhi dari kecil dia akan dipengaruhi oleh uh, medsosnya gadgetnya Seben sebenarnya medsos itu tidak ada tidak punya posisi jadi dia nggak punya power sebetulnya tapi punya pengaruh sedangkan orang tua itu punya punya power tapi udah kehilangan pengaruh diambil sama medsosnya ya. Nanti saya jelaskan lebih dalam lagi di sesi saya tentang parenting versus parenthood. <tuh> nah, itulah tujuan parenting ya. Memberdayakan anak kita sesuai dengan tahap perkembangan usianya. Oke, sekarang baru masuk ke dalam keluarga. Ya. <tuh> keluarga terdiri dari relasi. Jadi, ya tadi saya bilang kalau kita bilang gedung itu terdiri dari beton, dari tumpukan ruangan dan segala macam ya, kalau saya bilang keluarga ingat yang yang namanya keluarga itu relasi ya hubungan ya terdiri dari hubungan-hubungan hubungan yang pertama di dalam keluarga adalah hubungan yang paling menentukan yang namanya keluarga adalah adanya suami istri ada seorang pria menikahi seorang wanita itu adalah hubungan, relasi yang paling awal dan yang paling dasar dan mengawali mendasari relasi-relasi lainnya yang akan terjadi di dalam keluarga itu di dalam uh, relasi tersebut yang jadi relasi suami istri muncullah orang tua relasi orang tua anak lalu anak dengan anak lalu adaan mertua ada ipar semuanya di, dimulai dari adanya uh, relasi baru itu yaitu suami istri <tuh> dan relasi-relasi ini ketika be terbentuk itu uh, membentuk sebuah struktur ya jadi di dalam kepala kita itu hubungan-hubungan <tuh> dalam keluarga itu ada hierarkinya sorry ya saya minum dulu ya <tuh> ada strukturnya struktur inti itu di dalam keluarga namanya ayah ibu dan anak nah walaupun perkembangan zaman segimana hebatnya perubahan-perubahan itu tetap men 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 di dalam di dalam uh, struktur itu pasti ayahnya ditaruh sebagai kepala sebagai pemimpin dalam keluarga kadang-kadang ada feminisme aliran-aliran itu bilang bukan ayah itu bukan kepala tetap aja dia bilang itu kepala terlalu dia dia bilang bukan gitu ya jadi ada strukturnya, ada atasan, ada bawahan, ada yang lebih besar ke punya kekuasaan, ada yang lebih sedikit kekuasaannya. Ada strukturnya. Di dalam keluarga itu, sadar atau tidak disadari, kita membuat struktur. siapa teman siapa, anak perempuannya yang paling besar itu teman ibunya, yang anak laki teman ayahnya, atau ayah temenan sama ibu, atau ibu sama ayah udah nggak kompak, strukturnya udah goyah. Nah itu pokoknya ada struktur lalu struktur itu ketika uh, berfungsi di dalam relasi itu ada fungsi-fungsi yang terjadi di dalam keluarga itu uh, namanya fungsi komunikasi jadi di dalam struktur itu terjadi komunikasi apa yang dikomunikasikan biasanya kekuasaan sehingga terjadi dinamika kekuasaan lalu ada konflik dan resolusinya ya nah eh, harusnya sih komunikasinya tuh komunikasi kasih sayang. Ya. tapi eh, dunia lebih mengenal bahwa komunikasi itu yang dikomunikasikan kekuasaan nanti saya akan jelaskan nah kemudian dalam berrelasi fungsi-fungsi itu eh, mempunyai sebuah sistem yang bekerja yang sistemnya itu eh, gampang sekali dikenali dikenali ya sistem di dalam keluarga itu pertama utuh Nah, sebuah sistem ini, sistem utuh ini, artinya apa yang uh, salah satu anggota rasakan, yang lain pasti ikut rasakan. ya Itu keutuhan di keluarga, ya. Arti, ini bisa jadi dampaknya positif atau negatif. Yang kedua, ada sistem saling, namanya jadi yang satu memperlakukan yang lain, misalnya si suami uh, bohongin istrinya karena di dalam keluarga itu ada ada sistem utuh biar nggak nggak biar si istri nggak tahu tapi rasa ya, di dalam keutuhan itu semua yang dibayangkan kalau kita ber berdua atau bertiga dengan anak berempat anaknya dua ya ditaruh di dalam sebuah perahu yang satu nggak bisa diem yang tiga berasa guncang-guncangnya kan Nah, itu yang dimaksud dengan utuh. Jadi ada satu keutuhan yang di dalam keluarga, satu kenapa-napa yang lain berasa. Ya, jadi jangan bilang, oh keluarga saya nggak tahu kalau saya begini. Mereka tahu, nggak tahu benar-benar secara kognitif, benar nggak tahu, tapi instingnya, perasaannya, hatinya tahu terjadi sesuatu nih pada salah satu anggota di dalam keluarga kita. Gitu. Ya, kalau nggak percaya, coba cobain aja. Ngaco gitu ya. Selingkuh gitu, nggak ketahuan di bapaknya selingkuh, tapi selingkuh keluarga kemudian ada yang bertengkar. Ngapa-ngapain, mereka jadi mereka jadi tahu, mereka jadi sadar ada sesuatu yang salah gitu. <tuh> Saya punya pasien satu, um, uh, suami istri, anaknya tiga perempuan, yang satu um, bermasalah, padahal yang bermasalah itu kuliahnya ke luar negeri gitu harusnya nggak ketahuan tapi yang di sini tahu gitu rasa gitu ya bukannya e, sifatnya klinik atau e, supranatural bukan ya, tapi itulah sistem dalam keluarga satu kenapa-napa yang lain terasa yang kedua saling jadi apa yang kita lakukan orang e, di dalam keluarga maka itu akan berbalas ada balasannya saling itu adalah sistem di dalam keluarga. Ketersalingan itu terjadi secara interaksi. ya. Yang ketiga itu ada pola. Jadi apa saja yang kita lakukan, kan akan kita ulangi di dalam keluarga itu. Jadi kita akan ulangi lagi, ulangi lagi. Makanya disebut pola asuh. Ya. Itu uh, sistem ini akan mewarnai relasi kita. Jadi ketika kita berrelasi dengan keluarga kita, kita akan membuat apa menjalani menjalankan sistem ini tanpa sadar sudah terjadi gitu ya oke okay. nah sekarang saya jelaskan, struktur udah jelas tadi ya tentang uh, bagaimana kita meletakkan ayah itu ada di mana ibu di mana anak pertama di mana anak kedua di mana anak ketiga di mana dan semuanya <tuh> itu ada strukturnya nah ketika struktur itu berfungsi. Nah, saya akan jelaskan nih. Ada tiga tadi ya, fungsi ke komunikasi, dinamika kekuasaan dan konflik resolusi. Konflik dan resolusi. Yang pertama tentang komunikasi. Sorry, nah, ini dia komunikasi. Nah, komunikasi dalam keluarga berbentuk pola yang akan mempengaruhi relasi antara anggota keluarga. Ketika kita berkomunikasi di dalam keluarga, ini fungsinya ya. Jadi kalau suami istri berelasi harus komunikasi kalau enggak relasinya mati ya. Jadi pola komunikasinya, komunikasinya eh, akan memperkuat atau melemahkan relasi. Jadi bayangkan suami dan istri, eh, suami eh, Ria dan wanita ini punya relasi lalu lama-lama makin lama makin kuat akhirnya dia mereka menikah biasanya setelah menikah komunikasinya jadi um, sulit ya jadi sulit bukannya jadi rusak lama-lama suruh sih komunikasi jadi sulit nah kalau ketika sulit itu komunikasinya bisa melemahkan relasi bayangkan kalau sering berantem beda pendapat gitu ya orang yang habis ribut sama pasangannya tentu di dalam pikirannya akan mengendurkan relasinya. Saya nggak mau deket-deket dia, saya tebel sama dia. Dia saya nggak mau banyak ngomong. Saya mau cemberut aja, saya diemin aja, gitu. Saya lakukan silent treatment gitu. Nah itu namanya melemahkan relasi. Komunikasi yang yang buruk akan melemahkan relasi. Sedangkan uh, relasi yang uh, komunikasi yang baik itu akan memperkuat. Jadi kalau udah ngobrol, didengerin ketawa-ketawa ngobrol -ketawa bercanda gitu ya apalagi kalau komunikasinya disertai dengan hadiah-hadiah yang menarik gitu ajakan berlibur gitu ya itu akan memperkuat relasi jadi makin makin mendekatkan diri antara suami dan istri. Nah, seperti apa sih komunikasi yang positif misalnya saling mendengarkan menghormati pendapat pasangan ya bukan ngomong ya ingat orang pintar ngomong bukan orang pintar komunikasi ya tapi pintar mendengarkan mendengar dengan aktif itu yang paling dibutuhkan itu sedangkan komunikasi yang negatif itu komunikasi yang sering mengkritik kalau saya bilang sering mengkritik mungkin orang tua nggak ngaku ya tapi sering membicarakan apa yang belum gitu apa yang kurang jadi um, kalau lihat anaknya bikin pr 20 soal baru selesai tiga itu dia pasti bilangnya kamu belum selesai masih ada 17 soal lagi nih dia nggak bilang oh udah selesai tiga ya bagus ya, kamu rajin ya nah itu namanya mengkritik ya memarahi memotong pembicaraan mendiamkan itu namanya komunikasi yang negatif itu biasanya kita pakai untuk membentuk perilaku hmm. komunikasi itu kita pakai untuk membentuk perilaku di dalam pengasuhan. <tuh> perilaku yang kita inginkan kita bentuk dengan komunikasi yang negatif. Padahal yang lebih efektif adalah komunikasi yang positif karena kita akan memberdayakan anak kita. Seperti tadi Pak Jarod bilang, oh kamu pinter ya, kamu pinter ya dia omong berulang-ulang walaupun belakangnya kamu pinter ya, tapi ini kamu nggak tahu, kamu belum belum baca gitu ya. Nah itu uh, komunikasi yang positif membuat anak tahu bahwa dia pinter sehingga dia menyesuaikan dirinya menjadi orang yang pinter untuk mencapai tujuan dia menjadi pinter dia akan melakukan perubahan-perubahan di dalam diri dia dan sehingga orang tua nggak perlu banyak-banyak repot-repot atau kerja berat untuk, untuk memaksa dia jadi rajin dia akan rajin dengan sendirinya karena dia tahu dia pinter gitu. nah ini komunikasi ya jadi di dalam struktur terjadilah komunikasi yang kita sebut itu fungsi. Kalau uh, keluarga tidak berkomunikasi, artinya jarang ketemu, jarang ngomong, malas ngomong, nggak tahu, mau ngomong apa, kalau ngomong ribut itu namanya tidak berfungsi keluarga itu. Yang kedua uh, dinamika kekuasaan. Di dalam berkomunikasi kita mengkomunikasikan kekuasaan. Hmm dinamika kekuasaan itu mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga. Jadi relasi di dalam keluarga itu eh, terjadi eh, dinamik eh, dinamika yang mengkomunikasikan kekuasaan. Siapa sih yang berkuasa di rumah gitu? Ya faktor yang mempengaruhi itu usia. Yang biasanya yang lebih tua yang didengarin. <tuh> yang lebih muda suruh dengerin ya ini kalau ada mertua walaupun dia tidak ada di struktur yang bagaimana tapi karena di umurnya tua yang mau nggak mau didengerin apalagi kalau mama sama eh menantu sama mertua hmm, mengasuh anak bareng bareng gitu ya yang mertuanya bilang boleh menantunya bilang nggak boleh terus nggak boleh permen belum makan mertuanya bilang nggak apa-apa, cuma satu siapa yang didengar si mama mertua, si oma, si nenek ya, nah biasanya itu kayak begitu ya usia, jenis kelamin biasanya laki-laki lebih didengar dari yang perempuan status sosial yang lebih pinter, yang lebih sekolah, yang lebih banyak duitnya ya kekuatan finansial biasanya lebih didengar ini mau diakui atau tidak itu terjadi ya. <tuh> nah ini dampaknya jika ada anggota keluarga yang memiliki kekuasaan yang lebih besar yang dari yang lain itu artinya mempengaruhi cara berinteraksi dan dalam dan dapat menciptakan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang dalam keluarga. Memang. mati lampu. Oke, okay, saya akan percepat. -hmm. Nah, tadi udah sampai sini ya. Ya. Oke, okay. nah dalam mengkomunikasikan kekuasaan di dalam keluarga itu biasanya terjadi konflik karena yang yang merasa kurang mendapatkan kekuasaan atau kekuasaannya dirongrong itu akan protes gitu ya, kemudian jadi konflik dalam keluarga. Nah konflik-konflik ini sebetulnya adalah hal yang wajar. Konflik itu sebetulnya vitamin untuk bisa bertumbuh keluarga ini. Jadi konflik itu merupakan energi untuk pertumbuhan relasi. Jadi relasi antara suami istri itu setelah konflik itu biasanya ada energi untuk bertumbuh. Bertumbuh masuk ke tahap yang lebih intim, yang lebih dekat gitu ya, atau sebaliknya makin menjauh Yang penting ada resolusinya. Nah, ini nanti kita bahas dalam sesi tersendiri ya karena ini sangat penting banyak sekali keluhan-keluhan biasanya sih uh, istri yang mengeluh ya bahwa sang suami itu tidak mau membereskan masalah kalau habis berantem menghindar nggak usah ngomongin lagi dan selesainya dengan seks dan itu sangat buruk ya karena setelah seks tidak menarik maka suami istri itu akan uh, mengusahakan perceraian atau nggak ada komunikasi sama sekali nah konflik merupakan energi untuk pertumbuhan relasi yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga nah konflik muncul karena perbedaan pendapat perbedaan nilai atau perbedaan tujuan antara anggota keluarga yang perlu disamakan ya memang kita orang yang berbeda sampai kapanpun beda tapi perbedaan itu perlu disamakan dalam langkah punya proyek yaitu punya visi mengasuh anaknya untuk menjadi orang yang lebih baik dari kita, itu. Kemudian konflik itu perlu re resolusi yang tepat. Kalau gagal diatasi akan menyebabkan stres dan ketegangan yang terus-menerus yang menyebabkan gangguan mental, ya, mengganggu kesehatan mental para anggota keluarga. Nah, perlu kreatif untuk mengembangkan strategi mengelola konflik dalam keluarga. Jadi, kalau udah konflik dalam hal itu, perlu ada strategi bagaimana untuk berbaikan, bagaimana untuk mengelola konflik. Dan itu semuanya perlu diupayakan oleh suami dan istri. ya Kebanyakan sih keluarga itu kalau konflik, setelah itu malah mengendur, melonggarkan relasi, menjauh, menjauh akhirnya saling nggak kenal karena walaupun tidurnya masih satu ranjang satu tempat tidur tapi hatinya sudah jauh karena konflik-konflik yang tidak diselesaikan itu membuat tembok yang yang mem 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 memisahkan mereka nah konflik yang konflik berulang dengan topik yang sama itu adalah ciri khas yang menunjukkan bahwa belum pernah konflik ini diatasi dengan baik dan belum ada kesepakatan dalam berbagi kekuasaan. Ya. Nah, sekarang saya bagikan resolusi konflik gaya-gayanya kayak apa gitu ya. Nah, ini ada gaya, ada lima gaya. Coba kenali gaya Anda sih, yang mana? Yang pertama gaya pura-pura, Gaya ini disebut kura-kura karena seperti kura-kura orang yang berkonflik ini lebih senang menarik diri menghindari untuk berkonflik lebih senang bersembunyi dalam cangkangnya cenderung mengorbankan tujuan-tujuan pribadi ya udahlah lebih suka menghindar terserah kamu deh saya nggak ikutan gitu ya mau oh, suaminya suaminya diem aja, istrinya ngomong dia nggak dijawabin, iya, iya, iya aja gitu. Tapi konfliknya nggak pernah selesai. Nanti konflik bisa selesai sendiri gitu. Ya, atau dia merasa tidak berdaya menghadapi istrinya, jadi dia tidak hadir. Ya saya suka mencurigai istri-istri yang kehilangan peran suami dalam mendidik anak karena suaminya sering di, di, emak, di, diajak berkonflik, dan suaminya punya gaya kura-kura gitu ya. Selain dia terus berkonflik dengan istrinya, dia nggak menang-menang. Dia juga akhirnya menarik diri dari pengasuhan. Terus, yang kedua, uh, gaya hiu. Nah, gaya hiu disebut gaya ikan hiu karena dia mencoba mengalahkan lawan dengan memaksa menerima solusi konflik yang ditawarkan. Ini biasanya kalau istrinya hiu, suaminya langsung kura-kura. gitu. Terus <tuh> yang berikutnya gaya beruang. Gaya ini mengutamakan hubungan. Jadi buat dia hubungan penting, karena dia takut ditolak, dia mengorbankan visi keluarga. gitu. Ikut aja deh ikut, mama bilang apa papa ikut, gitu, ya. Lalu dia mengakomodir, ya. istrinya bilang, ayo kita pergi ke psikolog, pergi psikolognya bilang mama, ibu harus berubah, ganti psikolognya, kita ganti, gitu. Padahal suaminya setuju dengan psikolognya, gitu, ganti psikolognya, jangan ke psikolog ini, psikolog ini bilang saya harus si berubah, yang harus berubah tuh anak kita, Tidak. Gitu. gitu, ya. Itu gaya beruang tuh kemudian gaya burung hantu kalau gaya burung hantu itu dia lihat keluarganya ber, ber, berkonflik dia mencoba memandang konflik itu um, coba cari solusi dengan uh, ya, cari solusi dengan cara lihat dari jauh gitu ya lihat dari jauh nggak mau terlibat gitu yang penting tujuan tercapai nggak usah saya ikut lihat lihat oh istrinya sudah bisa beresin dia nggak ikutan gitu. ya nah bagusnya si burung hantu ini bisa melihat konflik sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan jadi kalau dilihat udah aman dia mendarat juga turun ke bawah dan masuk dalam perbaikan-perbaikan uh, yang terjadi setelah konflik gitu ya nah yang paling bagus nih si rubah gaya rubah atau gaya serigala ini peduli dengan tujuannya, tujuan keluarga. Ya dia tetap strik pada visi mau anaknya jadi baik, keluarganya jadi baik gitu ya. Peduli, jaga hubungan. Dia tahu udah harus jaga hubungan. Jadi relasinya harus dipelihara. Terutama sama pasangan, suami istri dia lebih suka kompromi demi uh, ada uh, visi jangan di jangan dikorbankan gitu. Ya, ya oke, okay. yang ini saya mau ikut gitu, saya juga uh, setuju dengan apa yang benar itu nggak takut kehilangan apa, nggak takut kehilangan posisi, dia berani uh, bernegosiasi. Ya, jadi saya harus berubah apa? Gitu. Nah itu uh, baiknya sih gaya rubah, tapi dikit banget orang yang kayak gini. Biasanya kalau orang-orang yang udah dewasa mentalnya punya punya kemampuan ini dan mau lakukan. Oke, okay. nah ini gaya resolusi konflik. Nanti langkah-langkah resolusinya yang yang rumit ya. Nah ini dalam fungsi terdapat sistem sistem yang tadi saya bilang utuh keluarga sebagai satu kesatuan yang utuh. Persoalan satu individu di dalam keluarga tidak terbatas hanya pada dia, tetapi mempengaruhi seluruh anggota keluarga lain. Dan ikatan ini tidak bisa putus, gitu. ya sekalipun eh, sudah tidak ada komunikasi atau relasi yang longgar, ya tapi tidak pernah putus, kecuali ya seperti Tuhan bilang hanya dipisahkan oleh kematian, itu ya. Kemudian di dalam sistem itu juga ada saling ketersalingan, itu sebuah sistem yang khas dari keluarga saling mengasihi, saling menyakiti, sampai ada pihak yang stop atau memutuskan ke ketersalingan ini. Ya. Kemudian yang ketiga, pola. Segala sesuatu yang dilakukan di dalam keluarga itu adalah uh, berulang. ya Pola. Idealnya pola yang pola yang terbentuk adalah pola memberdayakan tadi ya. Itu seluruh anggota keluarga saling memberdayakan nah pola inilah yang biasanya diturunkan ke generasi berikutnya jadi teman-teman orang tua biasanya masuk dalam keluarga itu membawa bekal ini pola ketersalingan dan utuh sistem ini nih masuk ke 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 dalam keluarga baru yang terbentuk baik suami maupun istri punya sejumlah sepaket ini dan kemudian itulah yang seumur hidup pernikahan diusahakan disamakan di, di di apa bukan disamakan di komplimenkan ya jadi bisa berjalan bareng gitu nah, seperti itulah kira-kira seperti inilah jadi keluarga ada strukturnya ada fungsinya ada sistemnya struktur itu terdiri dari relasi ayah ibu dan anak ya ingat ya keluarga itu ada seorang pria yang menikah kemudian jadi suami dan kemudian punya anak jadi ayah begitu juga seorang wanita istri ibu ya tiga tak ini adalah tiga tahap perkembangan seorang manusia yang terjadi di dalam pernikahan antara suami dan istri ada relasi yang yang namanya relasi inilah keluarga ya ketika mereka berelasi adalah lahirlah anak-anak ya mereka akan membimbing anak-anak ini bertumbuh menjadi mereka menjadi orang tua berikutnya gitu. Ya, coba perhatikan di tangan mereka ada apa? Ini adalah handphone-handphone yang mereka punya menjadi tokoh baru di dalam keluarga kita sekarang. Nah, ini cukup rumit belum tahu bagaimana caranya mengelola peran gadget, peran media sosial yang sangat yang sangat banyak eh, mengubah struktur maupun fungsi maupun sistem yang ada di dalam keluarga. Oke, okay, saya paparan saya sudah selesai. Anda baru saja mempelajari sesuatu yang penting dan berharga. Mungkin pendalamannya akan lebih bagus ketika kita adakan tanya jawab. Oke, okay, terima kasih, Bu Karyanti, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan bacakan saja biar nanti Ibu tinggal uh, jawabnya. Ya, mungkin bisa stop share screen, ya? Oke. Okay.